Hai semua, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah ya. Terima kasih. Selamat menonton. Okey, baiklah. Hari ini kita nak buat pizza 5 minit. Pizza island tuna 5 minit sahaja. Okey, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah ketelan nenas. Kita boleh guna ayam brand. Okey, bahan yang kedua ialah ikan sardin, ayam brand juga. Okey, bahan yang ketiga yang penting iaitu prego, iaitu traditional prego. Okey, bahan yang keempat ialah cendawan butang. Boleh didapati dalam tin juga cendawan butang ni. Okey, seterusnya kita boleh gunakan cheese mozzarella, tapi kalau tak ada cheese mozzarella kita boleh gantikan dengan cheese, kepingan cheese ni ya. Okey, yang seterusnya lada Benggala. Kalau nak nampak pizza tu lebih berwarna-warni, boleh gabungkan dengan lada Benggala warna kuning, warna hijau dan juga warna merah. Okey, hari ini kita ada satu je lah, warna kuning, lada Benggala warna kuning. Dan 2 biji telur yang telah siap dibasuh. Dan akhir sekali adalah roti sebanyak 4 ataupun 5 keping, ikut saiz periuk yang kita gunakan. Okey. Kita boleh tambahkan sedikit garam. Ya. Sekarang ni kita boleh pergi ke dapur untuk kita panaskan. Okey, jom. Kita buka api yang paling kecil lah supaya base dia nanti tidak terbakar, tidak hangus ya. Okey, kita tutup dengan penutup. Okey. Okay, kita biarkan dalam masa 5 minit. Okay, kita boleh check sama ada pizza tu dah masak ke belum. Kita tengok base dia dah rangup ke belum. Okay, belum lagi. Tunggu sikit lagi. Dalam masa 5 minit ya. Dia punya base roti telur tadi dah pun garing. Jadi kita bolehlah alihkan pizza island tuna kita ke pinggan. Okey.
Okey, bila kita pakai periuk di sini ni, satu kelebihan dia tak payah pakai minyak pun tak apa. Wah, pizza ni mudah untuk dialihkan. Ha, tengok dia bergerak. Kita alihkan ke dalam pinggan. Okey, jeng. Siaplah kita punya pizza island tuna. Okey, tengok bawah ni crunchy-crunchy. Ini contoh pizzanya. Kita tengok kerak di bawah dia. Okey, tidak terlalu garing dan tak hanguslah bila kita pakai periuk di sini ataupun periuk-periuk yang berjenama. Okey, jom cuba di rumah.